Di depan ada bapau balap nih bro, bapau racing. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.30 ya. Ini posisi saya ada di daerah Godean, tepatnya di Jalan Tambak ya. Taman Gria Indah ini ya, teman-teman. Dan ini posisi saya masih di depan penginapan saya, Kamala House ya. Pagi ini setelah kita udah istirahat di Jogja kurang lebih 2 malam, teman-teman. Saatnya kita langsung gas langsung ke base camp kita di Jakarta, teman-teman. Nanti untuk penginapannya seperti biasa, teman-teman, kita reviewnya sambil jalan aja karena kita nginapnya di hostel, masih ada yang istirahat, nggak enak takut ganggu ya. Oke, saya udah beres-beres, teman-teman. Bisri udah siap, kita langsung jalan. Terima kasih Kamala House, kita udah boleh nginap satu malam. Saatnya kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke rumah, teman-teman. Ini depan kita kanan ya. Oke. Ya, karena tidak bisa langsung ke kanan, kita ke kiri dulu, habis itu baru U-turn. Inilah suasana pagi hari, teman-teman, di Yogyakarta di daerah Godean ya, atau Jalan Godean ya. Di daerah sini cukup ramai juga, mau malam mau pagi ya, ramai sekali di sini, jualan makanan ya. Banyak pilihan lah di sini, teman-teman. Di dekat penginapan kita juga dekat sama Mana Kampus ya. Mana Kampus tuh seperti Mirota Kampus, teman-teman, tempat belanja-belanja grosir gitu ya, kayak Transmart, Esperindo gitu ya. Besar, komplit, jadi saya dari situ malam-malam kalau mau nyari sesuatu tinggal jalan kaki aja, dekat nyebrang langsung masuk di Mana Kampus ya. Tadi pagi sebelum jalan ya, saya sarapan dulu di depan Kamala House, tinggal jalan kaki, teman-teman, dekat sekali ya. Namanya Toko Bubur Sukacita ya. Untuk menunya itu bubur sama nasi Hainam ya, teman-teman. Saya pesan yang nasi Hainam ayam merah ya, harganya itu Rp20.000. Wah, itu porsinya menurut saya pas banget, teman-teman. Nggak kebanyakan tapi juga nggak terlalu dikit, jadi pas banget porsinya untuk sarapan pagi. Kita nggak terlalu biasa kalau sarapan pagi itu kan kalau terlalu banyak, atau porsinya kalau sama seperti makan siang kan di perut nggak enak ya. Jadi ini pas banget lah, cocok, teman-teman. Harganya Rp20.000 ya. Pilihannya itu ada beberapa jenis masakan ayam, teman-teman, ada kurang lebih sekitar 3 ya, tapi harganya kurang lebih 20 ribuan. Sama untuk bubur juga gitu, 20 ribuan. Jadi recommended buat teman-teman yang tinggal di Jogja dan mungkin mau nyoba nasi Hainam, kuliner nasi Hainam pagi-pagi ya, boleh ke Bubur Ayam Sukacita, atau yang mungkin lintas mungkin nginap juga di Kamala House gitu, dekat tinggal jalan kaki aja ke situ. Kemarin, teman-teman, pas kita nyampe di Jogja malam itu ya, langsung kita masuk ke hostel penginapan, langsung kita istirahat ya. Besok harinya saya rencanakan mau extend, cuman untuk hostel saya itu sekamarnya itu cukup banyak, teman-teman, rame bednya gitu. Jadi saya putusin untuk kita pindah aja ke Kamala House ini ya. Dan wah, asli, teman-teman, nginep di Kamala House ini nyaman sekali ya, fasilitasnya komplit ya, kita bisa kerja juga, istirahatnya juga enak. Jadi dua-duanya enak ya, kerja juga enak, ruangannya bagus, terus istirahatnya juga enak. Oke, mulai dari kita mulai tour ya untuk Kamala House ini, mulai dari ruang kerjanya dulu. Jadi dia ada komunal area gitu, teman-teman, kita bisa kerja mirip-mirip seperti co-working space ya. Kita santai di situ, lengkap dengan colokannya juga banyak, jadi kita nggak perlu repot-repot ya bawa kabel roll atau minta pinjam kabel roll gitu ya. Semua udah tersedia di atas mejanya. Oke, lanjut dari ruang komunal kita masuk ke kamar ya. Untuk bednya itu sekamar berempat, teman-teman, masuknya nyamping, jadi berasanya lebih luas ya dibandingkan kita masuk tunnel gitu. Ini kita masuk nyamping, jadi lebih, kita masuknya tuh lebih lega gitu. Sekamarnya berempat dan lengkap dengan lokernya. Lokernya banyak sekali, teman-teman. Dia ada dua, ada satu yang di bawah kolong tempat tidur, ada satu lagi yang besar. Oke, kita merah dulu, teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut, teman-teman, tadi sampai mana ya? Kayaknya sampai di kamar ya. Jadi kamar tadi, oh, loker ya. Jadi lokernya itu besar, ada dua, ada satu di bawah tempat tidur. Satunya besar untuk mungkin masukin kayak biasa kalau bule-bule kan dia punya backpack besar-besar itu ya, carrier-carrier kayak Osprey lah, Deuter gitu. Nah, itu bisa muat masuk di
loker besarnya itu. Dari kamar teman-teman kita lanjut lagi. Oh iya, tadi komunal area dia ada dapur ya, jadi kita bisa bikin-bikin kopi teh gratis di situ ya. Sepanjang hari bisa, ada dispenser juga, kita tinggal bawa botol, tampung air ya, dan kita nggak perlu beli-beli air-air botol lagi gitu ya. Ke fasilitas lainnya ada kamar mandi sudah lengkap dengan hot shower-nya, dan di sampingnya ada wastafel teman-teman, dan kita bisa pinjam juga untuk hair dryer-nya. Jadi buat yang gondrong seperti saya atau mbak yang rambutnya panjang-panjang abis keramas gitu repot kan, nggak ada hair dryer kalau di perjalanan, nah bisa pinjam di masnya, nanti dipinjamin abis pakai ya udah tinggal kita balikin lagi gitu, nggak repot, nggak usah bawa-bawa. Nyaman sekali teman-teman, saya dapat di harga 110.000 ya, cuman karena ada diskon kemerdekaan ya, jadi saya dapat di harga 101 ya, anggap 100.000 lah ya, lumayan diskon 10.000. Kita udah istirahat dan hari ini kita siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dan untuk hari ini teman-teman, kita dari Jogja udah nginap 2 malam, langsung kita gas untuk hari ini, nggak pakai mampir-mampir lagi, kita tembak langsung ke Jakarta ya, dengan total itu kurang lebih sekitar 560 kilo ya, dari titik kita nginap itu sampai ke Jakarta dengan rute yang kita ambil, karena ini saya mau push cepat teman-teman, jadi kita ambil jalur utama aja terus ya. Kita lewat dari Jogja keluar ya, menuju ke arah selatan dulu, Dendels ini teman-teman, terus ke Kebumen, terusin aja sampai ke Aji Barang, naik ke Tegal, terus langsung kita Pantura bablas sampai ke Jakarta. Jadi jalur kita bakal hybrid hari ini, sebagian Jalan Nasional 3, sebagian lagi Pantura ya teman-teman, jalurnya seperti itu, dan estimasi waktu itu sekitar mungkin 12 sampai 13 jam Google, tapi kalau saya mungkin lebih teman-teman, sekitar 16 sampai 17 jam ya. Semoga lancar dan bisa lebih cepat teman-teman, kita kecepatan konstan aja mungkin sekitar 60, 70, 80 ya, biar kita bisa sampai juga dengan cepat. Oke teman-teman semua, join bareng-bareng kita langsung gaspol ya hari ini, dari Jogja langsung kita tembak ke Jakarta. Let's go. Oke, kita gaspol aja di Jalan Nasional 3 lintas dari Jogja. Ini sekarang udah sampai di Wates teman-teman ya, dan kita merah dulu di Jalan Nasional 3 ini ya. Jalur yang paling saya favorit salah satunya juga di sini nih, di apa namanya? Di Jogja ke Wates ini, karena jalannya besar dan lancar sekali gitu ya. Nggak gitu ramai, jadi nyaman nih lewat di sini. Oh, ini samping ada BRI. Oh, siap-siap jalan. 3, 2, 1. Oke. Gas. Untuk hari ini teman-teman, karena jarak riding kita itu cukup panjang juga ya, dua kali dari biasanya kita riding. Kalau biasanya itu kan kita sekitar 250 sampai 300 kilo. Nah, hari ini kita push ke 550 atau 560 tadi ya. Jadi karena hari ini perjalanan kita cukup panjang teman-teman, biasanya itu kan kita untuk sehari itu ridingnya paling sekitar 250 sampai 300, kadang-kadang ya lebih-lebih dikit hampir 400 gitu ya, tapi hari ini kita karena push ke 560 kilo, jadi saya udah apa planning untuk riding hari ini 560 kilo, kalau bagi 8 kan dapatnya 70, jadi setiap 70 kilo kita akan berhenti sekali dengan 8 titik ya, 8 checkpoint untuk hari ini. Mungkin di tengah-tengah checkpoint keempat atau kelima itu nanti kita akan break besar sekalian makan. Itu untuk planningnya teman-teman, tapi nanti menyesuaikan aja di lapangan mana-mana yang nyaman. Nah itu kita apa namanya istirahat di situ ya. Kurang lebih sampai di sini kita cover udah sekitar 30 sampai 40 kilo ya, berarti kurang lebih bentar lagi mungkin sejam lagi kita istirahat sekalian isi bensin lah ya.
Sekalian saya juga mau tambah angin teman-teman, karena ban belakang ini agak gembos sih ya, jadi kita nambah dulu dikit biar larinya enak lagi. Sebenarnya teman-teman, untuk perjalanan pulang ini saya masih mau explore lagi, cuman karena ada keperluan di Jakarta jadi memaksa kita untuk hari ini kita harus sampai, karena besok udah ada kegiatan di Jakarta ya. Bisa lah untuk hari ini, mungkin kita nyampenya, kalau kita tadi pagi start sekitar jam setengah delapan, mungkin kita nyampe Jakarta sekitar jam 10, jam 11 lah. Mudah-mudahan bisa seperti itu teman-teman ya. Finger cross kita gaspol sampai ke Jakarta ini. Sampai di sini teman-teman, ini kita udah mendekat ke bandara. Wih, daerah sini juga udah ramai juga nih. Ini sebelah kiri ini baru ya, sebelumnya kayaknya belum ada. Oke, sekalian kita isi bensin dulu sama tambahin ya. Oh, di sini pom bensin self service nih yang di dekat bandara ya. Kita isi Pertamax. Oh, ini ada Pertalite, nggak begitu antri. Pertalite aja dong. 25 mbak. Pertalite. Wah, oh, pas penuh banget. Cocok. Oke, jadi 100.000 kita udah isi 25 untuk 25 kan ya? Ah ya. Ini baliknya 75 buat ini kita tata dulu duitnya. Nggak enak banget kalau lihat berantakan ya. Nah, ini baliknya 75, kita simpan di sini buat perjalanan pulang kita ini ya. Untuk uang bensin 100.000 dulu, kayaknya sih lebih sih teman-teman. Kalau sampai Jakarta dari Jogja ini ya mungkin sekitar 120 sampai 140. Apalagi kalau nanti kita isinya kan campur ya. Pasti kalau ada yang antriannya terlalu panjang, ya kita isi aja yang nggak ngantri gitu. Oke, kita isi angin dulu nih. Nyala. Oke. Wah, ini udah mulai kempes. Nih, teman-teman bisa lihat nih ada paku ini ya. Nah, itu yang bikin agak gembos itu. Depan bagus nggak? Oh, depan aman, ready. Kita lanjut teman-teman. Ini sekarang udah memasuki ke perbatasan Jawa Tengah. Wih, dari daerah istimewa Yogyakarta, kita udah kembali lagi ke Central Java nih teman-teman. Ya, dan kita langsung gas terus aja. Tadinya saya mau lewat Dendels juga teman-teman. Tadi lewat dari pertigaan, cuman kalau Dendels itu kan lurus aja ya. Nah, mending kita ambil yang jalan nasional aja teman-teman, biar kita ada lewat kota-kota lah untuk hari ini ya. Dan pagi ini untuk perjalanan enak ini teman-teman, cuacanya juga sejuk ya. Sekarang ini udah jam 8:30, kalau di daerah lain kemarin-kemarin itu jam segini udah pol panasnya. Nah, di sini nih masih adem-adem nih karena awan juga cukup banyak juga ya dan tebal, jadi untuk panas matahari agak sedikit ketahan lah. Nah, untuk hari ini bisa lumayan nyaman, ini covernya bisa banyak ya dalam waktu yang lebih cepat. Ya, kita masuk di Purworejo teman-teman, Taman Bagelen tadi sebelah kanan. Welcome buat teman-teman yang domisili atau asalnya dari Purworejo nih ya. Kita numpang lintas dulu ya, itu barusan lewat dari landmarknya atau tugu selamat datang gitu ya. Nah, ini kita belum masuk kota, nanti masih di depan lagi nih. Aduh, hidung tiba-tiba gatal banget. Buat teman-teman yang dari Jogja ya dan mau mengarah ke barat, mungkin ke arah Bandung atau mungkin Jakarta juga, sama seperti saya hari ini, kita kalau lintas di Jalan Nasional 3 di baru-baru keluar dari Jogja ini mesti lebih berhati-hati ya, karena di sini kan beda ya teman-teman. Seperti di Pantura, kalau di sana itu kan ada pembatas jalan di sini, jadi untuk buka-buka jalur itu nggak bisa. Nah, kalau di sini kan belum ada, jadi kadang-kadang tuh masih ada kayak bis ya atau mobil-mobil pribadi juga yang buka jalur teman-teman, jadi mesti waspada ya, taruh kira betul
ya di perjalanan biar kita tetap aman juga gitu. Jadi kita harus perhatiin gak cuma jalur kita tapi juga jalur dari arah yang berlawanan ya. Kalau di Pantura kan boleh saya bilang dibandingkan dengan sini jauh lebih aman di sana karena ya itu sudah ada pembatasnya di tengah, jadi lebih enak lah ya. Di Purworejo ini teman-teman kita nggak masuk kota ya, jadi kita lewat jalan lingkar luarnya aja. Nah ini udah sampai di ujungnya nih. Oke, pas hijau udah kedip-kedip, kita masih sempet lewat ya. Ini di sebelah kanan SMA ya, SMA Negeri 6 Purworejo. Oke, kita lintas. Wih, Terminal Purworejo baru nih. Keren banget, asli. Wow, rapi banget ya. Terakhir saya lewat tuh kayaknya di sini masih pagar-pagar deh. Asli. Buat teman-teman yang dari Purworejo udah lama nggak pulang tuh, ya kan? Nanti pas ngebis pulang udah sampai di terminal baru. Sedap. Lewat dari Kutoarjo teman-teman, ini jalan kita betonnya masih baru betul ini ya, masih putih ya. Biasa kan kalau beton udah agak lama dia udah agak menguning-menguning gitu lah ya, sama mungkin udah agak kelupas-kelupas gitu, tapi wah ini masih jos banget ini. Makanya pagi ini juga silau, kalau pas mataharinya kenceng ini kita punya jalan juga putih begini. Waduh, lumayan silau juga, repot juga kita ya kalau nggak pakai kacamata. Ini sebentar lagi di depan kita udah masuk ke 70 km pertama teman-teman sejak berangkat dari Jogja, jadi kita rehat dulu lah ya. Paling kita ya berhenti sebentar, terus langsung kita jalan lagi. Seperti biasa teman-teman, water break aja minum biar konsentrasi tetap terjaga ya. Ya teman-teman, sekarang ini jam 9.26 ya, dan ini kita lagi berhenti di SPBU daerah Kusam. Barusan lewat dari Kutoarjo ya teman-teman, belum jauh. Tadi kita sekalian udah ke toilet di sana, dan ini duduk udah mungkin sekitar 10 menitan. Kita langsung jalan aja teman-teman sampai di sini, untuk apa, badan masih segar ya karena baru jalan juga. Dan untuk Bisri, wah pokoknya jos gandos lah. Ini untuk Bisri teman-teman, bentar, mana nih balik. Nah ini masih segar nih, baru jalan 1,5 jam ya. 70 kilo pertama kita cover 1,5 jam. Nah ini kita langsung gas. Oke, beres-beres langsung jalan. Oke, dari pom bensin tadi kita langsung jalan aja teman-teman. Kita gas menuju ke 70 km kedua. Saya belum tahu di mana teman-teman. Pokoknya kita ngalir aja. Dari pom bensin tadi 110 kilo lagi menuju ke Aci Barang. Berarti kalau kurang 70 berapa tuh teman-teman? 40 kilo ya. Jadi di map tinggal 40 kilo kita berhenti lagi. Ya. Wow, ini di depan ada bapau balap nih bro. Bapau racing. Gokil, berapa duit itu? 6.000 mungkin ya, apa 8.000? Wih, bapaunya balap bro, ada yang pink, ada yang putih itu, hijau pandan juga, macam-macam sudah dia ya. Ini jualnya di mana nih? Jauh juga deh jualnya. Sebelum jualan balap dulu. Oke, gas terus. Wih, pakai knalpot swos lagi. Sus, pokoknya balap sampai udah berantakan di dalam. Ada yang nempel kaca, ada yang masih berdiri lurus, ada yang udah kebolak. Sampai di sini masih ada buka tutup jalur terus teman-teman. Ini pengecoran jalannya ini benar-benar apa, keseluruhan ya, di mana ini, jalan lingkar luar Kebumen. Oh ini ada penyiraman biar tak. Oke, kita balik lagi teman-teman ke Jalan Nasional 3 ya, setelah lewat jalan lingkar luar. Kurang lebih di lingkar luar itu mungkin sekitar 7 kiloan kayaknya ya. 7 kilo, dan dari sini tinggal 83 kilo lagi menuju ke Aji Barang. Ya ini saya tembak dulu ke Aji Barang biar nggak kaget kita. Kalau langsung Jakarta 500 kilo, set, lihatnya
jauh banget gitu di map ya. Ini 82 kilo lagi, berarti 40 kilo lagi menuju ke checkpoint kedua atau 70 kilometer kedua. Sekarang jam, oke, jam 10 masih stabil. Ini perut belum terlalu lapar, tapi kalau ada makan juga sih. Nanti kita lihat lah di sana ada apa, kita sekalian makan. Wah, ini chicken bro sebelah kanan. Kayaknya sih chicken aja lah ya, biar nggak pusing-pusing lagi. Sebelah kanan kita ini ada apa, stasiun booster tadi saya bacanya ya, di Rowokele Gombong. Lewati daerah sini, di ini masih jalan nasional ya, agak sedikit apa, wush, wow, inilah yang teman-teman yang saya bilang kalau kita lewat di sini mesti hati-hati, karena kadang-kadang bisa ada kendaraan yang buka jalur gitu ya. Selamat jalan Kebumen. Oke. Ini kita udah lintas dari Kebumen, sekarang masuk ke kayaknya Cilacap ya. Cilacap apa Banyumas. Ya pokoknya itulah ya teman-teman, mengarah ke Baleijo nih, saya pernah makan di sini nih, di Baleijo ya. Buka tuh. Makan di situ apa ya? Oh enggak deh, ntar di depan aja. Iya, teman-teman, kita sekarang udah sampai di daerah Kemeranjen ini ya, di perempatan besar ini. Coba kita lihat ini di perempatan mana, teman-teman. Nah, itu ada pos polisi, ya, Polantas Kemeranjen ya. Sekarang ini udah jam 10.51, berarti udah 1,5 jam yang kedua ya, atau 70 km yang kedua. Ini kita cari tempat makan dulu nih. Udah mulai lapar juga di sini, daerah Getuk semua ini teman-teman, khas Sokaraja ya. Bisa dilihat sebelah kiri oleh-oleh nih. Banyak daerah apa? Karena di sini juga lintas keluar kota gitu kan. Banyak bis-bis juga naik dari sini. Jadinya orang juga banyak juga yang jualan sekalian gitu ya, jualan oleh-oleh, sama seperti kalau kita di Tegal gitu ya, atau Brebes, banyak kan yang jual itu. Telur asin gitu-gitu ya di sepanjang jalan. Belum beruntung teman-teman, tadi di Rocket Chicken itu ada yang pesen dadakan ya, jadi mungkin pesen berapa puluh box gitu. Wah, mbaknya tadi masih sendirian ya, ayamnya juga udah langsung di booking semua, jadi pesanannya, jadi ya udah kita kehabisan, langsung lanjut aja. Nah, kita makannya di sini aja teman-teman, ayamnya komplit. Iya, sip. Iya, ini dia teman-teman, kita udah dapat nasi, dada, sama saya pesen yang sambal geprek ini ya. Wih, sambalnya nyus bro, cuma di sini nggak ada kecap ya, berarti kita makannya dikit-dikit aja deh. Tapi pedes banget ini ya. Sama dapat es teh manis, saya minta batu esnya banyak biar apa, manisnya dikit aja ya, lumayan lah biar manis-manisnya agak kurang-kurang dikit. Oke, kita langsung makan teman-teman, sekarang ini jam 11.15. Oke, makan teman-teman semua. Dari aromanya ini kayaknya pedas banget nih sambalnya. Set. Wow. Malah nggak ada kecap lagi. Lanjut teman-teman, kita habis makan tadi di perempatan atau simpang di daerah Sampang ya. Jadi Sampang ini nggak cuma ada di Madura, tapi juga Sampang ini ada di tadi mana ya, masuknya ke Kabupaten Cilacap juga ya, yang kita belok kanan ambil ke arah sini nih, mau ke Pantura lagi ya. Ini untuk map teman-teman, dari titik tadi kita makan di situ ya, di chicken itu, saya tembak 70 kilo yang ketiga ini di Karanganyar,
Bumi Ayu ya, masuk ke daerah Bumi Ayu, nanti di sana kita break lagi, habis itu baru kita lanjut lagi 70 km yang keempat ya. Jadi kurang lebih kita udah dua kali break ini ya. Tadi rencana mau makan di yang mungkin ketiga atau keempat, tapi baru sampai checkpoint kedua sudah lapar. Jadi kita langsung mampir dulu aja. Tadi break juga agak lumayan teman-teman, mungkin sekitar setengah jam. Sekalian makan, sekalian santai-santai juga. Buat teman-teman yang udah lama nggak riding dari Jogja ke Jakarta ya, ataupun sebaliknya Jakarta ke Jogja, nah ini saya ajak teman-teman kita update jalur dulu ya. Per hari ini tanggal 23 Agustus 2024 ya, hari Jumat. Seperti ini situasinya, kondisi terkini di ini mengarah masuk Bumi Ayu ya. Jadi dari mana? Jogja tadi lepas sampai di sini jalannya benar-benar mulus, lalinya juga sangat lancar. Speed kita bisa agak lumayan dari tadi teman-teman 70-80 terus ya. Di kita covernya bisa lumayan banyak ini ya, dalam waktu yang bisa saya bilang relatif lebih cepat gitu. Asapnya benar-benar tebal ya. Lagi bawa muatan berat sih jadinya gaspol dia. Oke, lanjut tadi obrolan kita sampai di istirahat ya teman-teman. Jadi kita setelah kemarin udah istirahat, lanjut hari ini benar-benar seger, energi, tenaga, pol, konsentrasi kita benar-benar terjaga terus ya. Yang penting kita disiplin istirahat ya. Kita udah bikin manajemen riding kita untuk hari ini tiap 70 kilo berhenti. Jadi lebih enak ini ya, kita covernya juga bisa lebih cepat. Rata-rata untuk 70 kilo ini saya tempuh sekitar 1,5 jam sampai 1 jam 45 menit. Kurang lebih sampai hari ini teman-teman kita riding tembus ke hari 13 ya, atau hari ke-14. Coba kita hitung ya, dari berangkat tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya, 23 hari berarti ke tanggal 23 berarti 14 hari. Dan sampai hari ini teman-teman Bisri tidak ada keluhan sama sekali, hanya saja ban ketusuk paku ya. Gampang itu, tinggal nanti kita tambal itu aja yang tubeless ya. Nah sama untuk yang lainnya nggak ada sih, ban aja ya. Untuk Bisri seperti itu teman-teman, dan untuk ridernya Aman Jaya ini karena udah mau pulang juga, jadi ya aman lah untuk hari ini ya. Paling kemarin aja agak sedikit butuh istirahat ya, tapi kita kemarin udah istirahat juga. Nah siap untuk gaspol hari ini, tempuh 560 kilo dalam satu hari. Riding sampai di sini teman-teman, ini posisi kita kayaknya masih di Bumi Ayu ya. Nama jalannya ini Pagujangan, dan untuk kondisi jalan di sini turunan panjang ya. Makanya teman-teman bisa lihat ini di sebelah kiri ini ada jalur penyelamat cukup banyak ya. Ini satu di sini, ini kita lurus. Oke. Tadi ada satu di situ, terus sebelumnya juga ada satu ya. Banyak juga truk-truk yang udah istirahat dulu sebentar, mungkin dinginin rem ya. Ada juga yang siram-siram rodanya, tadi saya sempat lihat di penyelamat yang sebelum ini ya. Memang panjang sekali sih ini, kalau kita kendaraan kecil mungkin nggak terlalu berasa ya, seperti motor, mobil niaga itu nggak berasa karena
kita rem dikit aja tuh udah melambat kan. Beda cerita dengan mobil-mobil yang dia punya tonasenya besar. Itu kita kalau ngerem udah kenceng juga kayaknya apa ketahannya tuh nggak begitu ini ya. Jadi mesti lebih ekstra, makanya kadang-kadang ya suka ada yang fail atau gagal rem gitu ya, blong alias blong gitu. Ya mudah-mudahan aman lah semuanya ya. Oke, bentar ada yang masuk. Ini sebelah kiri ada apa nih? Depan pom bensin persis ada RSU Muhammadiyah Siti Aminah di Bumi Ayu ya. Oke, ini ada Delman juga teman-teman di Bumi Ayu. Wah, panas banget ya. Sepanjang lintas dari Jogja sampai di sini teman-teman, baru di sini kita kelihatan ada angkot banyak gitu ya. Sebelah kanan cukup ramai juga, ada yang hijau, ada yang kuning gitu. Mirip-mirip kayak di Puncak ya, atau Bogor gitu, Bandung juga. Biasanya kalau kita lewat di daerah Jawa Tengah gini kan jarang sekali ya kita lihat angkot gitu. Kebanyakan memang bis gitu, karena memang mungkin saya nggak tahu teman-teman, mungkin ada kali ya, kitanya aja yang nggak perhatiin. Tapi kebanyakan lihatnya sih kayak gitu. Harusnya sih kalau banyak kita bakal sering kelihatan ya. Mungkin orang juga banyak lebih ini menggunakan kendaraan pribadi kayak langsung pakai motor gitu daripada angkot. Mungkin ada tapi nunggunya karena apa kelamaan gitu ya, jadi sedikit. Oke, sekarang kita masuk di pasar Linggapura teman-teman. Saya nggak tahu ini Linggapura masuknya mana, mas apa masih Bumi Ayu juga kah? Oh ini Astra Motor Brebes 2. Nggak ada ininya teman-teman, apa alamatnya. Pokoknya kita barusan lewat dari pasar Linggapura ya. Sekarang ini jam 10.09 Wah ini kayaknya udah mulai kurang fokus nih ya. 109 teman-teman, dan dari sini ke checkpoint berikut udah tinggal 10 kilo atau 9 kilo lagi nih. Ya udah dekat, kita break dulu ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman, kayaknya kemarin saya sempat mention juga yang desain jembatan di Jawa Tengah kalau baru seperti ini. Nah, di sini juga sama nih. Jembatan Pedas namanya ya, baru juga itu. Dia punya motif atau desainnya sama ya seperti di kemarin, di mana pokoknya masih di daerah Jawa Tengah juga, desainnya sama persis. Baru turun kacamata dikit mau lihat aja, bener-bener silonya asli. Ini panas banget di sini teman-teman. Ini kita lewat di pabrik apa nih sebelah kanan, coba kita lihat. Tapi kayaknya sih pabrik ya. Nah ini ada namanya nih, Winners Internasional. Nah, saya nggak tahu teman-teman, ini produknya apa? Apa mungkin sepatu kah? Atau mungkin apa? Kayak garment. Nah, ini sebelah sini. Oh, Sampurna. Apa tuh? SKT Plan. Ya, teman-teman, sekarang ini jam 2 lewat 7 ya. Ini posisi kita ada di Indomaret Songgom ya. Songgom ini Kabupaten Brebes atau Tegal ya kayaknya, antara dua itu, teman-teman. Dan kita istirahat dulu. Ini teman-teman bisa lihat di sini posisi asli panas banget ya di jam 2 siang ini. Makanya kita mampir dulu sebentar. Saya tadi masuk beli Aqua ya, kita rehat dulu, abis itu baru kita jalan lagi teman-teman. Sampai di sini teman-teman, kita udah cover kurang lebih sekitar 200 kilo lebih-lebih sedikit ya. Kita jalan per 70 kilo, udah 3 kali istirahat ya, berarti udah 3 kali 7 210 dan kita masih sisa 560 kurang 210 berarti 350 kilo lagi ya, kurang lebih sekitar itu teman-teman, menuju ke rumah ya. Karena masih jauh jadi kita langsung gas aja ya, biar nggak kemalaman banget gitu nyampe di rumah. Lanjut, kita lanjut lagi teman-teman, kira-kira jalan 10 kiloan kali ya dari Indomaret tadi. Nah di sini ada perbaikan jalan dulu. Ini sebelah kanan nih kita nggak bisa lewat, makanya kita lewat yang kiri. Waduh, debunya. Kita lewat dulu ya, bentar. Iya, lewat sini dulu teman-teman. Nanti di depan katanya ada jembatan, baru kita ke kanan. Di sebelah kanan ini ada full pembongkaran jalan ya. Jadi benar-benar aspalnya dihilangin, terus dilapisi lagi yang baru-baru. Saya nggak tahu tuh mau di apain, di beton kah atau di
aspal ulang tapi udah dikasih kayak batu-batu spir gitu ya. Cepat aja teman-teman, kita dari offroad tadi lintas langsung kita udah kembali lagi ke Jalan Nasional 1 Pantura nih teman-teman. Wih, ini di sebelah kanan ada Tosa ini ya, atau VR ini. Wih, siap berlabuh di, saya nggak tahu di mana teman-teman, mungkin kalau di Jakarta jadi antar galon ya. Biasa kan antar galon pakai Tosa itu ya. Dari sini teman-teman kita menuju ke, tadi kan checkpoint udah ketiga, nah berarti ini ke checkpoint 4 itu di Cirebon nanti ya. Dari sini 43 kilo lagi atau sekitar 53 menit. Sekarang ini jam 2.47, berarti ya setengah 4 lah ya, setengah 4 gitu kita udah merapat ke Cirebon. Oh, ini sebelah kiri ada kereta lewat teman-teman, kayaknya ekonomi ya. Matarmaja tuh kereta kemana teman-teman? Mungkin ada yang pernah naik ya. Matarmaja mungkin dari Pasar Senen mungkin ya, menuju ke, saya nggak tahu, Semarang mungkin. Ya, kita masuk sekarang di wilayah administrasi kota Cirebon. Wih, touchdown lagi kita di Cirebon teman-teman. Dari sini kita menuju ke tempat santai dulu di Indomaret Fresh ya. 8,7 kilo lagi. Kita langsung gas aja ke sana atau sekitar 17 menit. Mungkin kita nyantai di situ agak lama teman-teman karena agak ngantuk juga ini ya. Sekarang ini setengah 4, mungkin kita sampai sana kan bentar lagi nih. Nah, jam-jam 4 gitu baru kita gas ke Jakarta. Sepertinya untuk kita punya jarak apa checkpoint ini bakal ada sedikit perubahan, biasanya 70 kan, cuman karena ini udah sore nanti kita lihat lah, saya lihat-lihat dulu gimana, habis itu baru kita obrolin lagi teman-teman. Ketemu di Indomaret. Buset, cemong banget ya. Kita bersihin dulu teman-teman, debu-debu pantura nih ya. Wah gila, benar-benar hitam. Gila, debu semua. Nah, ini baru bersih ya teman-teman. Oke, kita sekarang ini jam 4.25 teman-teman, kurang lebih saya udah santai di sini sekitar 15 sampai 20 menit dan udah kita langsung siap jalan lagi untuk next checkpoint ya. Saya udah lihat ini teman-teman, sepertinya kita akan langsung gas ke patrol ya. Dari sini ke patrol 89 kilo lagi atau sekitar 1 jam 47 menit ya. Total dari sini ke Jakarta itu sekitar 250 teman-teman, jadi nanti kita bagi 3 aja biar pangkas waktu. Ini kita ke patrol dulu 89, terus habis dari patrol saya belum tahu teman-teman, tapi pokoknya kita bagi kurang lebih bagi rata aja. Oke, kita langsung siap-siap dan jalan. Debu pantura teman-teman, asli nggak ada yang bisa ngalahin emang. Muka sampai hitam banget, tapi kita udah bersihin, aman. Lanjut lagi teman-teman, habis istirahat dari Indomaret Fresh di mana tadi? Cirebon ya. Ini sekarang kita udah masuk di perempatan Palimanan. Sekarang ini udah jam 4.47 dan kita langsung tembak ke seperti obrolan kita tadi ya, menuju ke daerah patrol. Tadi 89 kilo ya dari sana, sekarang di sini udah tinggal 77. Overall sampai di sini masih aman sih teman-teman. Gak tahu nanti kalau udah mendekat ke Jakarta, biasa kalau udah malam tuh lebih capeknya sebenarnya bukan ke badan atau apa ya, tapi ke konsentrasi, karena kita kan konsentrasi terus di jalan ya. Kecepatannya juga agak lumayan, itu sih yang bikin capek. Tapi kalau ke badan sih ya masih aman lah ya, nggak terlalu dipaksa gitu.
Untuk BBM hari ini teman-teman, kita ngisinya itu baru 2 kali ya. Jadi kita ngisi, dan kita isinya Pertalite. Pertama isi yang dekat bandara di Jogja itu 30, terus habis itu 25 ya. Kita isi 25, terus habis itu kita ngisi lagi terakhir ini 30, jadi baru 55.000. Nah, ini kita mau ngisi lagi nih. Pom bensin pertama langsung kita kiri aja ya. Kalau nggak ngantri berarti kita isi Pertalite lagi aja biar seragam ya. Untuk hari ini kita ngitung BBM-nya jadi lebih gampang gitu. Kalau kosong begini sih biasanya 30.000 ya, atau sekitar 3 liter gitu. Terakhir kita lewat sini waktu pulang dari Karimun Jawa, ini belum se-ijo ini ya. Sekarang ini udah ijo banget, enak banget nih. Kita sore-sore lewat ya, mataharinya udah mulai mau sunset. Wah, ini kita punya pom bensin belum kelihatan lagi. Di mana ini, di depan bensin udah di bawah merah banget. Ini dia, kita kelewat. Iya. Asup. Berapa nih? Oke, pas 30. 30, Bang. Kasih. Kita masuk di Indramayu teman-teman, di jembatan ini masih tetap ada yang pegang sapu ya. Saya kirain itu cuman pas lebaran-lebaran aja, ternyata hari biasa juga ada ya. Lumayan ramai juga, padahal di gelap-gelap kayak gitu agak bahaya juga ya sebenarnya buat yang melintas. Kalau nggak kelihatan dia punya sapu kan panjang ke jalan tuh. Ini dia nih nasi goreng baru nemu sekarang. Kita makan dulu. Oke teman-teman, ini dia nasi goreng yang saya bilang, yang tiap kali mau lewat mau mampir tapi nggak dapat-dapat. Ini kita posisi ada di, pokoknya patokannya di Sukamandi ya. Dari sini masih sekitar mungkin 30 kiloan menuju ke Cikampek. Dan seperti ini namanya, nasi goreng Nurul ya. Ini kita punya nasi goreng. Wah, sebelumnya saya pernah makan di sini teman-teman. Porsinya luar biasa sekali. Oke, kita makan. Ini porsinya porsi jumbo banget. Terbaik. Ini saya pesan yang double telur ya. Oke, mantap, sama sayuran semua. Wah, luar biasa. Garam. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di Jakarta. Ini kita posisi sekarang ada di daerah Casablanca ya. Di depan kita sebelah kanan ini Mall Kokas ya. Sekarang ini jam 10.24 ya, kurang lebih kita start dari Jogja tadi pagi sekitar setengah 8, berarti setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Berarti 12 tambah 3, 15 jam teman-teman kita di perjalanan. Dan bersyukur sekali kita udah boleh sampai di Jakarta dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Di jalan juga nyaman ya, sepanjang jalan cuaca bagus, kita bisa gaspol dan menikmati, enjoy sepanjang perjalanan. Oke teman-teman, dari sini saya langsung bergerak pulang aja ya, udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi, langsung istirahat aja. Udah lumayan juga kita riding 15 jam, jadi langsung istirahat, besok udah langsung ada kegiatan ini saya, makanya buru
cepat-cepat pulang ya. Terima kasih teman-teman sudah menemani sejak awal kita berangkat dari Jakarta ya, sekitar 2 minggu lalu ya, tanggal 10, dan kita udah boleh kembali lagi ini ya. Tentunya akhir dari perjalanan ini menjadi sebuah awal yang baru lagi buat perjalanan kita berikutnya. Oke teman-teman, sampai ketemu di trip kita yang selanjutnya. Bye-bye.